Dah nipis sangat lah bang. Tak berasa. Oh, dia biji macam dah tua juga sayang. Tak apa, tak apa. Dapat saya potong macam ni lah. Dapat ya. Haa, dia kan macam tu. So, okay, jom kita terus masak. Ni. Ni. Kita gunakan garam rahim. Okey. Masuk tempe. Tubuk pati ayam. Kacang panjang. Tepatkan. Habis kan? Oi, tolong. Tolong. Habis. Masak sudah lodeh untuk nasi empit ataupun lontong saya. Dah komplit dah sahabat ni. Dah ada apa sayang ni? Sayur. Dah ada. Jom. Makan. Assalamualaikum sahabat. Bertemu lagi sekali lagi dengan Abang Pencen Suki-Suki dan Makcik Kamera. Semoga semuanya sentiasa sihat dan ceria-ceria selalu di samping keluarga tersayang. Sahabat, dalam episod video kali ini, APSS nak kongsikan kita nak masak lontong. Jadi APSS nak masak lodeh menggunakan peria ular. Jom ikuti APSS petik ataupun panen peria ular dan kita terus masak lodehnya. Jom kita layan dan jangan lupa sahabat subscribe, like dan share. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan duduk kaki macam mula yang kat tiang tu di balik tiang. So, sahabat, kita dapat ni. Sahabat, ini hari dah petik baru tak tahu nak bagi kat siapa ni. Kita sahabat menyebuk je ni kakak. So, apa ni, hai? Nantar kedai Dila ni. Kari. Belum kari, nantar kedai Dila lah. Masak kari. Masak kari. Pria bulut masak kari. Pari. Lepas tu buat air. Buat air apa sayang? Nona. Air buat nona. Lepas tu sambal. Lachan. Lachan. Cili padi. Okey sayang, jom. Okey sahabat. Kita berada di dapur sekarang. Kita nak masak sesuatu. Kita tengok. Tak percaya tu, kita tengok apa yang ada. Okey. APSS nak buat lodeh, tapi dalam lodeh tu saya nak campur dengan apa-apa yang dirasakan boleh terus tak masak berasingan lah ya. Kat dalam tu ada protein, terus ada sayur. So kita tengok kat sini ada apa sayang yang simpan ni sayang. Ada perut apa? Babat. Perut babat . Perut lembu perut lembu. Perut lembu yang saya dah basuh ni, yang dah kita masukkan dalam peti ais ni. Nampak ya? Kita masuk dalam peti ais. Tu ada perut lah ya? Ini ada perut lah ya? Ada apa-apa kat dalam peti ais ni, semua yang tersembunyi lah ya. Lebih kurangnya apalah makcik kamera ni, dia letak semua dah zaman-zaman ni sahabat. So kita nak masak lah, kita nak gaul lah apa rasa dia. Saya ingat kita nak buat lodeh, tapi lodeh dia tu lodeh yang istimewa lah saya ingat. Kat dalam tu kita tak tengok apa yang ada. Tak tahulah apa rasa dia. Ni sahabat, jadi untuk tu saya gunakan udang ya saya ni. Ini udang apa nak saya sebut ni? Udang kertas. Udang kertas, ada perut-perut ya. Saya nak gunakan pari. Pari walut ataupun petelur ular ni. Lepas tu saya campurkan dengan
Ada bagi sign ni. Tahu. Tahu, ada tahu ada sikit. Ada fish cake sikit dengan kita berbubuh lada lah. Berbubuh lada. Jadi gurih macam tu. So, saya nak minta makcik kamera nanti kopikkan bawang, ya. Yeah. Kita nak bubuh lagi bawang putih, bawang merah, bahan dia kemiri, ya. Yeah, yeah. Lepas tu bawang putih ni kemiri ada lengkuas, daun itulah macam biasa. Ada dia punya daun aromatik dia gunakan serai, serai dan juga daun salam. Salam. So okey, kita sediakan bahan-bahan sahabat eh. Kalau dah siap nanti kita sambung semula. Okey sahabat, kita sediakan bahan-bahan dia. Ha. Pertama-tama ni peria belut ni ataupun pari welut ni. Pari welut, orang Jawa kata pari welut. Orang Melayu kata petola ular. Orang Jawa kata snake grot. So, semua maksudnya sama lah ya. Kalau orang Indon kata pari welut. Pari welut eh, macam belut eh dia punya ni. Tapi kalau yang betul-betul yang ber, apa ni yang yang dia berbeluk-beluk tu memang layak eh, tengok nama pari welut ni saya ingat. Ini yang suka makan saya. Ha? Ini yang suka. Ha, kalau ini sahabat ni, kalau kat kedai kedai mamak tu eh. Ha, kedai mamak satu yang suka makan masakan mamak ni, dia akan jumpa ni. Ini digoreng dia biasa ni macam ni. Ha. Jadi kalau kita tak kopek, kalau kita tak kopek tak boleh sayang eh. Entah, macam kita dah terbiasa eh bau kalau dulu. Kalau dulu sahabat ni bau dia macam bau maung tau sayang. Sekarang tak ada bau lah sayang. Apa pelik juga. Benih dia pun dah teknologi. Sahabat ni, ini kadang-kadang saya PSN dengan magic camera ni siram-siram je dia ni kadang-kadang benih dia banyak, kadang-kadang dia tu jatuh, dia tumbuh-tumbuh. Bila tumbuh tu saya tolong hidupkan. Saya tolong sambungkan aja. Dia pergilah memanjat-manjat sendiri. Dia manjat-manjat dia sendiri. Itu yang kadang-kadang dia ada perih belut, ada apa sayang lagi? Perih katak. Perih katak, sebenarnya dia hidup sendiri tapi ada syaratnya sahabat eh. Tanah tu biarlah subur. Dia melekat-lekat eh. Jangan kalau kita tak kalau kita tak apa, kalau kita tak jaga pun dia tak boleh juga sayangnya. Ha, dia mesti sayang. So sayang, untuk bahan-bahan ni kita perlukan, saya nak makan sedikit sayur ya sahabat Inari. So saya nak ni peria belut ni kita potong macam mana sayang? Bulat boleh. Senang muda bulat-bulat je lah. Kita buat bulat je ya. Ha. Eh? Macam ni sayang. Tengok. Ha. Ha? Dalam rahim. Ha, ha, muda je. Tapi yang lembut sangat. Yang nipis sangat lah bang. Tak berasa. Ha. Oh dia biji dia macam dah tua juga okay. Sayang eh. Tapi tak apalah eh. Sahabat saya potong macam ni lah sahabat eh. Ha, lebih kurang macam tu eh. Masak ni pun tak lama sayang ni. Itulah sahabat saya kadang-kadang seringin. Saya nak makan apa ni sayang? Lontong. Lontong. Ha, lontong tapi saya tak nak dia beri kacang. Macam biasa tu ada kacang ada apa sayang? Ini buat tahu kering. Tahu kering, ada tahu, tempe, bla bla tu. Ada juga tu. Tapi kali ni saya nak ni, ni. Biji ni cukuplah sayang untuk kita ni. Ni biji ni rasa ni yang biji keras ni kita tak ikutkanlah ya sayang ya. So, bunyi ni ketepek-ketepek sayang. Ha ni, ha ni. So kubis dia. Ha kubis ni kita buat macam sayang. Tu kubis. Kubis ni minta, tu. Minta kain buruk. Kain buruk. Oh. Ui, nak hujan. Okey, kubis je. Ni carrot lah kita buat dia. Carrot dia saya potong macam mancis lah yang eh. Kita potong mancis. Lebih kurang macam ni lah sahabat eh. Kita potong mancis dah dia. Okey. Kita potong mancis. Nak kasar boleh. Nak cukup sayang. Cukup lah ya sayang. Ini buat-buat warna je sahabatnya. Tadi APSS nak kopek. Kata makcik kamer tak payah kopek. Dia bilang kata kopek buat macam ni je. So ni cukup lah ya. Lepas tu kita campurkan sedikit kubis eh. Ini kalau orang Indian panggil apa sayang ni? Wattle. Wattle eh. Sahabat saya campurkan ni. Wattle ke kol?
Kol. Kol. Tu, yang ini kita potong lagu mana sayang? Kaki kita. Kaki kita lah. Kita buat dia sayang. Kita potong macam ni je. Kita potong-potong kasar macam ni je. Cukup sayang kira. Cukup. Banyak macam ni. Kumpul je. Dia tu je. Kedekutnya sayang. Nanti betul nak masak lain lagi. Okey. Tambahlah sikit. Kalau tak, nanti kalau kita tak makan kubis ni, siapa pula yang nak nanam kubis tu? Kalau kita tak makan, tak ada demand. So, kenalah tanam. Kenalah makan. So, apa lagi bahan lain sayang? Allah Akbar. Tahu dia? Tahu besar-besar je. Kita potong macam ni sahabat ya. Tahu dia saya potong-potong macam ni. Kita salah beli tahu ni sayang ni. Ni tahu lembut sayang. Itulah baik juga mesti. Dia lama dari kedai dah. So kita potong macam ni je. Kita masukkan kemudian je. Kita masukkan nanti ya. So saya gunakan perut tadi. Yang ini bahan-bahan ni. Tumbuk. Kita akan tumbuk. Kita tambahkan sedikit kunyit ya. Kita tumbuk ke kita blender sayang? Halus blender. Kita blender lah sayang ya. Kita blender. Kita tambahkan So fishcake tu tak perlulah. Fishcake. Saya tak perlu. Saya tak perlu. Okey. Okey. Sebab kita nak ambil blender dia sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, kita gunakan juga apa ni saya? Nak sebut saya ni? Udang kering. Udang kering sahabat, untuk memperisakan masakan kita. Jadi kita agar dia berasa sedap lah macam tu sahabat ni. So, bismillahirrahmanirrahim. Saya nak blender semua bahan-bahan ni. Ni bawang, bawang kemiri dan juga bawang putih, bawang merah Saya blender dia sahabat ni. Ini dengan udang kering dia. Saya terus blender. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu saya tambahkan kunyit kan. Saya tambah kunyit. Biar dia mening warna dia. Lebih kurang macam tu lah sahabat ya. Tambah kunyit. Apa lagi saya nak tambah? Ada kisar. Ada kisar ya saya. Ini saya pakai ni. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pakai ada kisar. Cepatlah. Terus cepat. So, saya bubuh air. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bubuh air. So, tumis tak tu? Kita nak tumis ke kita nak lebur sayang? Lebur boleh juga. Tapi nak cantik lah. Tumis sikit, okay. Minyak yang banyak. Okey sahabat, dia ada dua. Telah dibincangkan, bersetuju masak ni. Suami isteri yang nak makan kita berdua kan saya nak makan. Masak ni macam sekampung. Jadi elok kita biar cantik sikit kita tumis. Jom kita blender. Bismillahirrahmanirrahim. Okey sahabat, kita blender bahan-bahan yang kita jadi rempah. Sahabat, lebih kurang di macam ni lah sahabat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tanggal tak pernah guna. Okay. So okay, jom kita terus masak. Panaskan kuali. Kita terus masukkan bahan-bahan tumis kita. Wangi sahabat bau dia. Wangi sebab apa ni sayang ni? Ada udang kering. Ada apa ya? Udang kering bau macam belacan. Kita buat kita keringkan dulu. Kering sedikit, nanti baru kita bagi minyak sayang. Jadi terlebih minyak, terlebih air kita Tapi kalau kita tak bubuh air cukupnya, susah pula nanti dia nak kering sayang. Nak memblender dia sayang. Sahabat, kita tumis dia dulu sahabat. Tanpa air tanpa minyak. Kita masukkan terus aromatik kita. Lengkuas, daun salam dan juga serai So agak-agak dah kering lebih kering macam ni sahabat. Kita boleh tambahkan dengan sedikit minyak. Bismillahirrahmanirrahim.
biji buah ini ya, boleh. Ya sedikit dia ada ya. Letak minyak. Ini sahabat ni kalau dia nak bubur belacan, cukup belacan pun boleh dibubur belacan. Okey sahabatnya, lebih kurang dia macam inilah sahabatnya. Saya terus masukkan perut-perut saya ni. Okay. Dia macam perut. Lebih kurang macam ni lah ya. Tak semua lah. Cukup saya tambahkan air. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk makluman dia sahabat ni, yang perut-perut tadi semua dah direbus lebih dulu. Biasa saya rebus macam tu. Dah rebus, kita simpan ni. Bila dia banyak-banyak kan kita rebus, kita beli banyak. Lepas tu kita simpan. Bila dah simpan, kita boleh gunakan bila kita nak masak. Ha, macam tu je cara dia. Ni kita tambahkan lagi air. Air secukupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Agak-agak. Cukup sayang. Okay? Cukup, eh? Ni terpulang lah sahabatnya. Sahabat nak gunakan untuk hari ni, saya gunakan perut ya. Untuk saya nak buat satu-satu yang berbeza perut. Sikit. Perut ya, campur ada perut kipas ya, ni. Perut kipas ada usus dia ya. Kita udang dalaman ya. So saya campur dengan udang kecil ni, udang ni. Tapi kalau ada udang tu lebih besar lagi cantiklah ya. Tapi saya ada udang ni je. So kita tunggu dia sehingga mendidih. Okey sahabat, dah mendidih lebih kurang macam ni. Dalam 10 minit ni saya biarkan mendidih macam ni. Saya masukkan bahan-bahan lain ni sahabat. Saya masukkan udang. Okey, saya masukkan apa saya ni? Tempe. Tempe. Masuk tempe. Masuk carrot. Ini yang keras-keras ni dulu . Bismillahirrahmanirrahim. Macam gulai . Dah carrot semua dah masuk. Saya terus masukkan ni saya tubuh pati ayam untuk memperisakan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit MSG ataupun micin sikit je Tak suka lah ya. Tak suka apa ya? Garam. Dan sedikit garam. Garam, sahabat . Garam tak boleh sedikit . Cukup rata. Dan juga gula. Nanti kita ada gula sikit. Kita kacau rata. Kacau. Ni kejap . Sebab yang keras ni macam tempe ni saya keras ni. Terus saya masukkan kacang panjang. Kacang panjang ni saya potong-potong. Saya patah-patah je saya . Saya buat ringkas. Saya tak sasap kali ni . Bismillahirrahmanirrahim. Itu kacang panjang dia macam tu. Patut tadi tunjuk bahan-bahan ni dengan sahabat . Saya tak tunjuk, tiba-tiba saya masukkan je semua. Okay, sahabat, terus saya masukkan apa saya? Wuih, petolok. Petolok. Kobis. Dengan kobis. Kol dia . Kobis .
Tu deh, kita masuk. Ni kita masak sayur ni ala-ala macam ni, tapi nak makan dengan nasi empit. Bismillahirrahmanirrahim. Terus saya masukkan tahu. Tahu ni tahu lembut, tersalah beli sahabat. Jadi eloknya pakai, jangan pakai tahu lembut. Tahu yang biasa je. Tu ada setalam sayang. Santan dulu. Dan terakhirnya kita masukkan santan. Bila dah masuk santan tu baru kita boleh adjustkan dia punya pekatan kuah dia. Bismillahirrahmanirrahim, saya masukkan santan kara. Diimport daripada negara sahabat saya, Indonesia. Orang Indonesia keren banget. Boleh ekspor kelapa dia dalam bentuk santan. Orang Malaysia tukang beli je. Orang Malaysia ni ada kebun kelapa tapi malas. Terutama saya. Sampai tumbuh-tumbuh kelapa dia. Tapi beli kelapa. Betul tak macam ini? Makcik. Okay. Tumbuh-tumbuh kat dalam parit. Malu. Dekat ini tu kat ni memang kelang kelapa tu memang cari tau. Rumah ke rumah. Tak sayang banyak ya? Ya, masuk-masuk dalam kelapa. Indonesia ni negara dia, luas. Negara kaya, luas. Lepas tu dia ada kelang kelapa. Negara dia pulang kampung tu hantarlah. Pendapatan dia pun, mana dia pendapatannya macam kita ribu-ribu. Pendapatannya juta-juta. Okey sahabat, sebelum kita angkat, saya nak terasakan dulu sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Mana sudu dia sayangnya? Saya ambil sudu dulu. Suun ni belum masuk bang ? Suun. Okey sahabat, sebelum saya perasakan, saya masukkan dulu suun. Okey, cantik. Okey sahabat, masak sudah lodeh untuk nasi empit ataupun lontong saya. So saya perasakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahuakbar. Sedapnya. Sedap sangat sayang. Memang sedap. So sahabat, simple but marvelous. Sayur lodeh cara APSS untuk petang ini. Untuk saya makan tengah hari. Saya yang jadi petang. Okey sahabat, jangan lupa untuk mencuba resipi masakan yang sangat mudah, enak but marvelous. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Dan jangan lupa subscribe, like dan share. Ingat masakan yang aneh-aneh macam ni, ingat abang pikir suki-suki. Jumpa lagi dah. Jom kita makan sayang. Jom. Okey sahabat, siap sudah masakan kita. Dah kita tinggal berapa lama sayang kita tinggal ni? Kita tinggal solat ni So makan time ya sahabat. Kita nak makan dengan nasi empit. So ini dah cara APSS dan makcik kamera. Kita dah complete dah sahabat ni. Dah ada apa sayang ni? Sayur. Dah ada sayur, ada protein dia. Macam tu lah Dalam tu, saya ulangi sahabat ni. Dalam ni ada tempe, ada tahu, ada apa ni sayang ni? Udang, ada periula, ada dia punya kol dia ataupun kubis, ada lobak, sahabat, ada kacang, ada suun. Lepas tu yang best dia ada perut. So kita makan. So makan time sahabat. Tu. Inilah makan tengah hari kita. Makan tengah hari sayang. Petang. Tengah hari merangkap petang, merangkap malam. Tengah hari merangkap petang, merangkap malam sahabat. Macam itulah cara PSS. So dengan makcik kamera. Dua-dua tamu banyak ni. Padahal kita habiskan sayang. So okay sahabat. Jemput kita makan sayang.
Jom. Kita makan. Jangan lupa untuk mencuba resipi sedap ni, sahabat. Sedap. Jom. Tak ada resipi ni, tak ada kat kedai, sahabat. Kena buat sendiri. Betul tak, Syar? Betul. Saya bilang ni, tak ada dekat kedai. Kena buat sendiri. Jom. Okey, sahabat. Makan time. Jom kita makan. Saya nak mencicipi masakan saya hari ni. Simple saja. Ha, nak makan yang lembut-lembut. Minuman, kita minum apa yang ada. Tumbuh-tumbuhan dekat luar yang kita tanam, bunga telang, yang sangat enak, delicious, wangi. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Sahabat, jemput makan. Kita makan lontong. Tapi dia punya lodeh, special lodeh kali ni, saya campur-campur berbagai-bagai bahan yang ada dalam dia. Daripada protein, daripada perut, perut ada udang kecil-kecil dan juga apa ni, ada tahu, ada semualah perabah ada. Jadi sayur ada, sayur pun ada. Sayur ada, protein pun ada. So tak payah kita nak sibuk-sibuk makanannya. Itu ikut selera kita. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Cuma bezanya macam ni, kita tak ada letak telur lagi. Bezanya kita tak letak telur. Sambal. Kita tak letak sambal lagi. Okay, terus. Okay, kali ketiga. Jap, sahabat. Kalau kita tak nak, kita boleh bagi telur kat dalam ni. Boleh kan? Bubah ni. Kalau kita tak, kita boleh bubuh ayam ke, bubuh daging ke, whatever lah. Senang eh. Kalau sayur masukkan kat dalam. Mungkin satu hari ada kita buka kedai macam tu lah. Agaknya ada permintaan tak, sayang? Ada. Kelainan. Dalam tu kita masukkan telur rebus dah terus-terus. Kan? Kita buat macam kat Indonesia tu. Yang sedap je. Tapi kat Malaysia tak ada lah, ya. Kita ubahlah sikit. Tapi siapa nak masak, siapa nak buat tu? Ya. Aku hari ni rasa lain, esok rasa lain. Yang timbang bahan-bahan dia. Kita kena belajar dengan Restoran Santiago. Awal sehari. Ya, awal sehari. Budak awal. Wih, sahabat, ada kelainan ya, berbeza. Kalau kita biasa makan lontong dekat kedai, bahan-bahan untuk lodeh ni biasa saya jumpa apa saya? Kobis. Kacang. Carrot itu ada. Kadang tak ada. So, itu aja. Habis. Lepas tu bagi telur setengah biji ke atau sebiji. Sedikit sambal. Berapa ringgit dah? Sekarang RM6.7. RM6.7. Yang ini ada juga yang kita jumpa. Dah macam ni pun ada juga. Kita jumpa. Macam ni pun ada. Yang kita jumpa satu lagi. Dia letak sayurnya secara berasingan. Dia celur sayur dulu. Sayur semua dia celur. Kobis, kacang, carrot semua dia celur berasingan. Ambil nasi. Lepas tu, barulah ambil sayur, carrot dan sayur, apa, kacang yang dicelur. Ada kubis yang dicelur. Lepas, baru tempe, ambil kuah. Tempe goreng. Tempe goreng tahu dia. Tahu goreng. Lepas tu, baru ambil kuah masuk dalam. Pun ada juga macam-macam. Tapi abang pun cara lain sikit. Kalau ada nak ada ayam, nak letak ayam, boleh masuk dalam ayam. Daging semua. Dia punya rencah tu, kita tumis. Nak berasa, kita gunakan ikan bilis ataupun pedang goreng. Either lah. Ataupun nak pakai dua-dua sekali pun boleh. Tumis dengan berambang bawang, dengan lada sekali pun kita tumis. Jangan lupa untuk aromatik dia, gunakan daun salam, lengkuas dan juga serai. So, tumis masukkan bahan-bahan semua.
ikut sekuen lah eh. Mana yang lembut, yang mana yang keras, kita masukkan awal, yang lembut kemudian. Lepas tu, kita perasakan, masukkan santan. Tapi spesial lagi ni, saya gunakan peria pula. Okey. Cukup. Waktu sudah sampai. Ini masih kamera dah lapar. So, sahabat, saya nak teruskan makan. Makcik kamera pun nak ambil gambar. Nak makan. Nak berhenti, nak makan. So, kita jumpa lagi. Jangan lupa. Kau nak buat tu. Hin-hin, abang pejin cukup sikit. Boleh kita masak-masak yang saya. Jom. Kita makan terus.